thank mm -hmm. you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani Wijaya dari kelas D4 TI 3C NPM 1174071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan chapter 4. Nah, soal yang pertama, teori. Jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan ilustrasi gambar buatan sendiri. Nah, klasifikasi teks merupakan sebuah model yang biasa digunakan untuk mengkategorikan sebuah teks ke dalam kelompok-kelompok yang lebih terorganisir. Jadi untuk setiap kalimat yang dimasukkan ke dalam mesin, mesin tersebut akan menjadi setiap dari kata dari kalimat tersebut menjadi sebuah kolom. Untuk ilustrasinya, ini saya belum compile ya. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Klasifikasi bunga tidak bisa digunakan untuk mesin learning secara sendiri, karena mesin learning tidak dapat menampilkan inputan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Karena inputan tersebut serupa, namun mesin memberikan output yang berbeda. Biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Untuk contoh sederhananya, misalnya kita inputkan salah satu label yang terdapat pada bunga. Output yang dihasilkan oleh mesin tersebut ialah label lain. Itu karena bunga banyak jenis yang serupa namun tidak sama. Untuk ilustrasinya, jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan teknik pembelajaran mesin pada teks yang digunakan serta digunakan ilustrasi. Teknik yang digunakan pada YouTube salah satunya adalah keywords. Keyword pada mesin pencari ya contohnya. Nah, dengan keyword tersebut, mesin dapat memberikan video sesuai keyword yang diinputkan pada kolom pencarian. Tapi pembelajarannya tergantung user memberikan input teks seperti apa, karena pada itu sendiri akan menyesuaikan dengan apa yang biasa kita inputkan. Dan akan memfilter video secara operatif sesuai dengan keyword yang biasa kita inputkan. Jadi nanti ada contoh tentunya inputannya ya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Nah, vektorisasi data ialah satu pemecahan atau pembagian data berupa teks sebagai contoh. Eh, terdapat 5 paragraf nah, data teks tersebut dipecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih sederhana, sederhana Lalu dipecah lagi menjadi kata untuk setiap kalimatnya Jelaskan apa yang dimaksud dengan big words nah representasi representasi penyederhanaan sebuah kalimat atau perhitungan setiap kata pada suatu kalimat dengan persentase berapa kali muncul pada kata tersebut untuk setiap kalimatnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan tf idf Nah, tf idf merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata pada suatu kalimat yang paling yang paling sering digunakan. tf idf ini akan menghitung nilai term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi pada setiap kata dalam setiap kalimat yang muncul dengan diimbangi dengan jumlah dokumen dalam korpus yang mengandung data. Contoh ilustrasinya ada pada gambar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai praktikumnya. Untuk soal yang pertama, import panas SPD. Nah, di sini saya mengimport library panas dan inisiasikan sebagai PD. Nah, ee, PD sama dengan PD CSV. Nah, di sini saya ambil fungsi read CSV ee, membaca file CSV yaitu CSV underscore gani. Coba running. Nah, ini isinya data frame-nya seperti ini. Ada sekitar 499 nanti. Nah, data training PD 450. Nah di sini untuk membagi data training menjadi 450 dan day test PD 450 untuk membagi data menjadi menjadi 50 atau sisa dari data yang tersedia. Kita jalankan. Nah ini lihat train nya tadi berarti ada sekitar Nah, 450 data ya, karena ini mulainya dari 0 0 sampai 449 Nah, ini sisanya berarti Tadi ada berapa? 98 ya ini Jadi 5, oh ya dari 50 Sampai yang seginilah Sisanya penghasilnya dari yang tadi Nah, selanjutnya Import Pandas SGA di ini Saya menggunakan nama saya Uh, dialiaskan gitu dari libre pandasnya nah, ini nanti e, uh, pandas ini akan berguna untuk mengelola data frame nah, gani sama dengan gani read csv dan nah, di sini saya uh, Disini di sini saya ambil library pandas dari gani ya ambil fungsi read csv membaca csv lagi uh, yaitu file youtube shakira kita jalankan nah di sini oh, ada error sebentar di mana errornya apa gak ada gitu oh ini oh ini bentar ini salah cuy aku mau ini nah sip nah bisa ini untuk membuat nah ini udah ada ini untuk membagi table spam, no spam itu untuk membagi table no spam. Naskahan, footer extraction, the text import. Code Con Nah ini kita in import lagi. Convectorizer. Convectorizer ya, berfungsi untuk memecah data tersebut menjadi kata yang lebih sederhana. Nah vectorizer ini kita ambil fungsinya. Convectorizer. Menjalankan fungsi tersebut pada kode ini tidak ada hasilnya dikarenakan Spider tidak mendukung hasil dari instalasi ini. Vector transform Transform Gani Content yang melakukan pemecahan data pada data frame yang terdapat pada kolom konten. Defect menampilkan hasil dari kode sebelumnya ini dideklarasikan lagi untuk bisa ditampilkan. Di sini kita lihat dulu ada. Nah, ada daftar kata Vector get Names. Di sub sample track kita gunakan track 1. Bisa lihat hasilnya ini ada ya beberapa lah selanjutnya ada di train di 300 kita ambil 300 yang di test juga 300 coba lihat oh ya tanya beda sini juga 300 bisa lihat hasilnya train Lalu juga yang label ini train label di sini bisa dilihat labelnya kelasnya 1010 dan juga train label oke selanjutnya ini kita menggunakan skylearn seperti yang digunakan pada praktikum sebelumnya ini menggunakan tree dari kalian juga sama selanjutnya ini ada lagi nanti ini untuk tadi yang terkata udah ada ya value nya ini size 111 satu 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 nah. seperti itu dan selanjutnya ya nah, mungkin seperti itu terima kasih uh, atas perhatiannya